naikin. Dia naikin terus sampai ke sini. Iya, terus diangkat kan. Makain baju anak bayi. Muat enggak kamu pakai celana ini? Pinter. Muter-muter. Terakhir, wih keren deh kamu pakai baju ini ya. Gendong boleh ya? Boleh. Jangan dimainin nyokelonnya. Hai, kamu udah ganteng sekarang. Ibu, lagi mijit ya Bu? Iya. Oh, karena kan kalau bayi kan tidur terus ya, tengkurap, jalan-jalan, tapi nggak terlalu banyak gerak, jadi biar ototnya nggak kaku ya. Kita tahu dia sakit, pijitnya itu juga bisa nyembuhin. Insya Allah bisa. Jadi kondisi tubuh si bayi itu lebih rileks, otot-ototnya jadi lebih lentur. Tadi ada anak yang nggak bisa untuk nelan susunya. Tadi oleh Pak Joko diterapis, tapi alhamdulillah udah mulai bisa. Oh, dipijit di bagian apa tangannya ini? Ada di sini. Ada rantai kulkas. Oh, ada di leher, perut, sama tangan ya, buat biar nafsu makan. Awas jatuh. Ini bedaknya. Oh iya. Aduh maaf tangan kiri, terima kasih Ibu. Lihat anak-anak yang lain. Oh iya boleh. Gimana ini bedakinnya ya? Ya nggak boleh. Jangan dimakan. ketawa. Duh, gimana nih? Jangan, gak boleh dimakan. Ya ampun, Miss. Gak bisa jelepotin bedakannya. Maaf, Bu, gak pernah. Duh, gimana ini? Tapi gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Sini, saya bedakin. Sini. Alvin. Halo. Oh, ya ampun, Bu. Saya mah takut dia bersin, Bu, nanti. Yeay, ganteng deh. Oke, Miss. Iya, udah maem, udah minum susu. Iya. Sekarang dede bayinya mau bobo. Jadi, kita jalan-jalan ke ruang makan aja yuk. Lihat kakak-kakaknya yang mau siap makan siang. Oke, ya udah. Makasih ya. Pelan-pelan, diambil pakai kamu aja. Hai. Banyak kan mainnya? Lampu. Maaf, kamu tadi sama Lexi lagi dari ruang bayi. Maaf. Lucu-lucu dong pasti. Yuk bantuin adanya makan. Iya. Nih kamu mau coba suapin nggak? Adanya mau disuapin kok. Ya agak lagi. Lagi ngebayangin sih kayak, aku dulu waktu kecil kayak gitu ya, numpain makanan, ngeberantakin makanan, milih-milih makanan, yang ngurusin mamaku gitu. Sedangkan di sini mereka yang ngurusin ya pengurus-pengurus ini, dan gak cuman satu gitu loh anaknya. Anaknya tuh banyak banget, satu ruang makan tuh, wah hektik. Tapi ternyata yang di ruang makan itu gak seberapa. Setelah mereka makan, biasa tuh mereka tidur siang. Anak-anaknya udah kita cuci tangan, cuci kaki, lagi sekarang lagi bobo. Minum susu ya, Mi? Minum susu. Ini lucu banget. Sekarang anak kita istirahat dulu ya, Miss. Iya, oke, gak apa-apa. Ya, ikut ya, dadah. Kamu jangan ikut-ikut. Anak istirahat dulu ya. Iya. Setelah mereka bangun, kita langsung mandiin mereka. Badannya digosok-gosok. Peluk. Dah. Anduknya dibuka. Oh, ditonjok. Bersemangat semuanya ya. Muter-muter. Ganteng gak? Ini. Tosu. Hey! Udah ganteng,
banget ya. Terus semua setiap anak tuh rata-rata aktif. Gimana caranya ibu sama teman-teman bisa ngajarin nari dan segala macam? Kok bisa sih? Hebat. Kakak cantik. Senang ya? Kakak cantik. Saya enggak bisa. Kakak cantik. Iya. Dengerin, dengerin. Kalau anak-anak ini usia anak ini ada harus kaya. Iya. Aku mau bilang, ini kan kita mau makan snack ya sekarang ya? Bener kan? Iya. Sore kalau sore. Nah, sekalian tadi sebenarnya kita juga ada sempat beli sesuatu buat ibu. Mau dapat kue dari mananya? Ya. Ayo, boleh ya siapa duluan? Siapa duluan? Ayo. Ibu, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu dan mempersilahkan kita, membolehkan kita volunteer di sini seharian. Iya, nggak kerasa ya. Iya, iya. Nggak kerasa ya, Sa? Iya. Udah seharian aja. Iya, nggak usah capek. Main mulu nih sama anak-anaknya, Bu. Pada seru-seru sih, ya. Iya. Aku tuh sedih karena ngelihat anak-anaknya itu mereka nggak mempunyai pilihan. Mereka nggak memilih untuk mengalami kondisi hidup seperti ini. Sekarang tugas kita. Kita doakan mereka, amin. Kita support mereka dalam bentuk apapun. Suatu saat mereka juga mungkin, oke, seperti kakak-kakak yang datang ke sini juga. Amin. Amin. Ya.